poso sampai tergelincirnya matahari iso jaga nafsu gak kumpul kali garwane, nanging kok tetep nafsu neng ati syahwate gak terbendung. Mula kenging nopo kok kita umat Islam poso sampai tigang dosa dinten? Mergo tenggene tanbihul khafilin sampun dipun paringi pirsa asal muasal umat Islam Ramadan posone tigang dosa dinten. Karena biyen ketika Gusti Allah menciptakan nafsu kalian ruh niku bebarengan. Kenapa kok bebarengan? Karena yang namanya ruh kalian syahwat dipuncipta bebarengan, sebab ruh lan syahwat niku panggonane satu tempat. Tempate teng pundi? Tempate teng manah? Tempate teng ati. Maka karena Gusti Allah nyiptakaken nafsu kalian ruh niku bebarengan, Gusti Allah niki ngecek kali makhluk ciptaanipun. Ketika ruh dipuncipta kalian Gusti Allah, Gusti Allah tanglet kalian ruh. Man anta? Sopo kowe? Ternyata ruh jawab, ana abduka wa anta robbi. Kula niki kawulane panjenengan Duh Gusti, lan panjenengan menika Tuhan kawula. Gusti Allah batin lan rasa mantep kalian jawabanipun ruh. Yo, awakmu iki adalah hambane kawula. Ternyata bareng Gusti Allah tanglet kalian ruh, jur tanglet kalian syahwat kalian nafsu. Syahwat ditangleti, man anta, sapa kowe? Apa jawabane syahwat? Syahwat antuke mangsuli, anta anta, ana ana, lo lo, gue gue, lo gue. Wapol kabeh ono Enwar. Ternyata syahwat ini sombongnya luar biasa. Dee angkuh, dee angel dikandani, ditaleti mang anta sopo kowe. Ternyata syahwat dengan sombong dan angkuhnya jawab, anta anta, ana ana, sang panjenengan panjenengan, aku yu aku. Gusti Allah mangsuli wekak ngeyel iki ngeyel. Ngeyel angel. Saiki jenengan pinter ceramah ya. Ya 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 tak tak turuti apa karep. Angelan ya. Gusti Allah ngendikake yo nek ngene kuwi carane syahwat tak kunjoro awakmu 1000 taun. Tenan nggih, syahwat akhire dikunjoro 1000 taun. Mboten dikeki pakan, gak dikeki minum, gak diulati blas 1000 taun. Bareng dikunjoro 1000 taun menika syahwat diangkat meleh tengarsane Gusti Allah. Bareng diangkat dipun lepas saking kunjoro, Gusti Allah tanglet meleh kali syahwat, man anta? Jawabane syahwat, ana ana, anta anta. Angel ki angel. Kunjoro meleh 1000 taun. Mune awal dikunjoro 1000 taun. Kunjoro meleh 1000 taun. 2000 taun dikunjoro. Barang wis 2000 taun dikunjoro, medal meleh dari kunjoran yang kedua, ternyata Gusti Allah tanglet malih, man anta? Syahwat jawab, ana ana, anta anta. Kunjoro meleh 1000 taun. Barang 3000 dikunjoro, syahwat dipun angkat, karena selama 3000 taun dek dikunjoro, ra dikei pakan, gak dikei nginum, gak diparingi syahwat dengan bebas. Maka ketika 3000 tahun metu saka kunjoro, Gusti Allah tanglet, man anta? Ternyata syahwat nembe kerso jawab, ana abduka wa anta robbi. Kula kawulane panjenengan Duh Gusti, nang panjenengan mriku adalah Tuhan kawula. Yo 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 yo. Serampung rampung. Sorangel. Oh iya nambahi. Leh Pak, terima kasih ya Pak ya telah merewangi saya. Nanti amplopnya saya bagi dua Pak. Nggih Pak, amplopnya aku isine. Makasih. Sorangel jarene. Leres Pak. Syahwat bareng dikunjoro 3000 taun wis gak angel meleh. Kerso nglakoni apa sing dados perintahe Gusti Allah mergo selama 3000 taun syahwat niki dikunjoro.
Sik kula badhe tanglet ben mboten ngantuk. Kula kuwatir Bu, adu-adu kula saka Cilacap tekan kene ditinggal ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sing wong ngantuk lambene ndok. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Iya. Kudu dicek. Bu. Bu. Assalamualaikum. Masih sadar? Nah, berarti si ono ruweh niki. Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Alhamdulillah. Sebelum barang tak perhatikan setelah saya dari tadi meniteni dan menengeri. Jebulnya piyayi kakung bapak-bapak kiri kula iki ganteng-ganteng kabeh. Ngagem sarung, ngagem koko, ngagem kopea, peci. Berarti ono syahwate niki. Punya istri, kagungan istri wae. Kadang nggo syahwat iki. Dalem? Ora takon karo sampean. Angel-angel. Kagungan dalem, kagungan motor, kagungan gawean, ya krasa ngelih pengin dahar. Jenenge wong poso niku tidak mengharapkan apa-apa, karena poso niku hanya mengharapkan azan maghrib. Iya Pak Bu? Nggih, berarti kan ono syahwate. Lah, kenapa Pak? Kita ada ruhnya, ada syahwatnya, kok mboten dikunjoro tenung 1000 tahun, Pak? Karena jangankan untuk mencapai 1000 tahun, umatipun Kanjeng Nabi niku rata-rata di bawah 70 tahun. Mula antuke poso 3000 tahunnya dipun gantos jadi 30 hari karena umatipun Kanjeng Nabi menika yusane pendek-pendek. Nek dawa-dawa ki arep ngopo, Pak? Kajang. Bojo meneh subhanallah. Pantesan kali to lirik-lirik mumpuni. Cek umure dawa bojo meneh. Ya maaf ya sak ganteng-gantenge sampean. Aku enggak mau jadi yang kedua ya, sorry Helena. Mesing bujang joko ya pirang-pirang kok mangan dadak golek. Golek bojone wong. Betul Bu. Betul Bu. Suwarga tangsan mengolawangi dicawi sake kanggo sapa arek sis ngot bisik kok tarik sis jenengku mumpuni dudu siswa. Singgo ati mane wan pecet ngamale riko urip anandonya ne kita sambut ya imam yeah.
sing diganjel ki opone maksud? Apa mumpuni nih diganjel? Kayak bener-bener lagi nyatane ben ora kesetrum diganjel hak sing rada tinggi ngono kuwi. Terima kasih sudah mengelingkan saya. Atur nuwun karena kasih manik adalah sedulur wadon saya. Walaupun beda bapak biung tiri. Aplope betul. Iso mboten niku. Bapak e beda tapi ibu e tiri. Dados niki ora ana dulur blas iki. Tapi dulur wedoke dan luar biasa hari ini full anggotanya niki. Alhamdulillah 12. Subhanallah 13 sama yang punya. Terima kasih Mbak tukang kendang barengan matur nuwun. Tepuk tangan dulu dong buat Kasima. Niki adalah grup Kosidan. Kosidan niki bukan dangdutan tapi niki adalah untuk ngajak solawatan. Beliau-beliau ini adalah perempuan-perempuan kebanggaan secang Kabupaten Magelang. Tepuk tangan dulu dong buat Kasima. Terima kasih alhamdulillah. Silakan duduk kembali biar aku yang ngatur sendiri. Mergo aku kalau sangkan bayarannya gede aku. Goyonan aku bu, matur sembasun sangat. Iki sampai gue ngendang iki disolasi nih. Alhamdulillah luar biasa. Dalam dukung tiko, kerungu anu drijine sigar tiko. Ya Allah. Jadwal sigar ini mau. Sigar tiko alhamdulillah. Tambah berkah muka-muka, tambah solawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Amin. Niki krunya 12 sing nyambut gawe wong songo. Sing telu lagi mangan takjil jor ke bae. Kok terus ya lanjut. Ya aku ngerti jenengan ki mangkate bareng aku ngatene panjenengan bukoten secang kula bungane teng perjalanan yang kan dunia beginilah resikonya jadi jomblo-jomblo tahan banting. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tingkatane wong poso wonten saumul am. Geniku posone wong awam. Ya ora pramanan, ya ora dahar. Mboten ngunjuk selama ketika poso. Tapi ternyata syahwate enggak dikunjoro. Syahwatnya enggak terbendung. Masih tetap merasani tonggo. Fitnah, adu-adu, ngakai bondone tiang sanes. Ya poso sih poso. Tapi tesi dadi rentenir. Tukang rolas-rolas no duit. Tukang manak-manak no duit. Poso tapi tesi mangas, kira mangas buatan rakus gregas kukis tambah bahasa niki dalam muskosa katas ngulak kukis itu bahasa asli mereka itu ngulak kukis mangas rakus cara mereka ngilak kutis cara Kanjeng Nabi diwastani toma minanas ngakal-ngakal itu nyane wong ngilak kutis rentenir tukang manak-manak ke duit bu. Halo halo utang itu boleh. Utang itu bol? Bol? Lek ucap leh sih banter bu. Lek jenang atau ke leh buatan banter. Aku mau bol toh nih. Ulangi, utang itu bol? Boleh. Asalkan utang itu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Apa? Mangan. Dahar niku gak kena ditunda kecuali lagi poso karena memang kewajiban bulan Ramadan kangge setiap muslim yang tukok kuat. Tapi nek utang niku karena memang memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda mangan nggih buka poso jenenge mangan kira kena ditunda. Lah diutangi merga dhewe duwe beras lan duwe beras kok ngakune ora mergo wegah ngutangi. Lah sing wegah ngutang iki dosane gedhe banget bu. Lho duwe beras kok mergo diutangi ngakune ora duwe karena wegah ngutangi. Sing wegah ngutang iki dosane gedhe sebab napa wong mangan ora kena ditunda.
dan jenenge wong kurang mangan apa malah nahan ngelih mesti emosine tinggi mulane iku kan poso kok lagi ngelih cara Cilacap iki kencot kencot ya genjot karo kencot iki beda kencot kuwi ngelih lapar kok lagi kencot ngelih ditakoni mawon mesti jengkel nesu iku jenenge wong lagi ngelih koyo mang sing songo iki nyambut gawe sing lu lagi mangan takjil yo ben Pak rasa nih mantel. Jenenge mangan kira kena ditunda lah utang beras ge nyambung murid sing duwe beras kok mergo wegah ngutangi ngaku neran duwe oh sing wegah ngutangi iki dosane gedhe. Maka kalau sing ngutangi sudah bijaksana berarti sing utang kudu sadar. Sadar. Sadar diri. Saling apa? Lho wong sing utangi mon pun bijaksana. Yo sing utang niki kudu sadar diri, akadnya harus jelas. Wayahe jatuh tempo kudu persiapan. Sing utangi niku berhak ketika hendak jatuh tempo. Niku justru wajib mengingatkan. Contoh, kirang sebulan arep nyarutan. Makanya sing utangi niku wajib mengingatkan, Bu, ngapunten sangat nggih. Mboten ngira-ngira sok hormat kula. Ning niki perjanjianipun tanggal sekian, nggih niku kirang sewulan leh panjang nanti kok badhe nyarutan utang kula semanten. Niki kula elingaken. Niku akad niku, Pak. Lah kok ternyata sing utang gak sadar diri. Utang niku memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda, lah kok utang gara-gara gengsi. Nah, niku akate malah lebih jelas, Pak. Soalnya napa yang namanya perbankan niku wonten sistem dan Anda sudah menyepakati nggih niku hitam di atas putih. Dan niki lagi cerita, mangan niku adalah kebutuhan yang enggak bisa ditunda. Lho utang kok gara-gara gengsi. Kata kejadian, wong arep plesir datang utang. Nek duite cash belanjane teng Alfamart, tapi nek ngutang nari warunge tanggane. Ono wong kene? Ya. Ono wong kene? Ya. Maka tunge. Ya. Ini Ramadan kok ngrasani utang. Jenenge utang niku memenuhi kebutuhan yang enggak bisa ditunda. Lho ono wong utang kok malah rentenir sengaja nekek. Maaf ya. Jangankan yang kelas kakak yang di masyarakat kelas teringnya kutis menu pirang-pirang kok mau dilih contoh nih makat maring sawah dumeloko si meruh pacul menangi patok patok dijejek sawah tonggo ngamiuting nih dee ngambani itu nyelak kutis tomah inanas nyelak kutis nambungnya utang 10 nampane mung sono nyarutangi 15 nyelek utis. Tene si pendul tebas-tebas no. Namun silang mau pendulnya jadi pete temenanan jenenge pete kembangnya si pendul kesiram banyu ning udan bae ambrol kabeh kok si pendul tebas-tebas no. Nyelek utis. Perlu masih pentil tebas-tebas no. Namun si lamon pentile. Skip skip. Ye, kok pentile sopo? Iki lagi cerita pentile pelem Kang Sarmin. Ngarep dhewe. Ngajak emosi. Lu pelem masih pakel tebas-tebas no. Lamun si lamun pakele dadi pelem tenanan jenenge pakel tuwa sithik ora diberong sing pangan coba kok. Si pakel tebas-tebas no nyok kupis. Timbang mung sekilo kudune 10 ons mung 9 ons nyok kupis. Barang wis ora apik, joblos ora sing dadi apik. Sing bosok di pokok tengah, sing ayu-ayu ning pinggir ben sing bosok melu payu, nyelek utis. Kula seneng 8.000 tapi ngendikane 10.000, nyelek utis.
jadi DPR dipilih ini masyarakat jam mulai isuk kudu ning kantor gawe dalan bene alus kok malah ono dalan dipangan aspal diuntal wesi dilek semen diblok. Jembatan dikrikiti nanti kadal diuntal nyak utis. Dudu DPR kene DPR kono. Sorot kita doh. Mula jeneng